Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah khusyuk ini kalau saya jenengan bisa dengan sholat jamaah. Sholat jamaah itu pahalanya 27. Sholat sendiri satu. Ada orang Pak Bu, usia barokah itu dia gunakan untuk sholat jamaah sehari 5 kali, 27 kali 5 135. Pahalanya kalau dikalkulasi, saya jenar kadang-kadang boleh menghitung, mengkalkulasi untuk apa? Memotivasi Bapak Ibu. Saya dengan sholat berjamaah, kecuali ibu-ibu gak masalah, di rumah lebih baik. Tapi ini bapak-bapak, mas-mas, sholat berjamaah itu di masjid pahalanya 27 derajat kali 5, 135. Kalau orang sholat. Tapi sholatnya bukan berjamaah, sholatnya di rumah. Berjamaah di rumah, gak di masjid. Enggak, 27 itu di masjid Bapak Ibu, bukan hanya jamaah kok, jamaahnya di masjid. Apa jamaah di mana? Di rumah sama istri saya. Enggak, yang di rumah itu perempuan, laki itu di masjid. Kalau dia sholat di rumah sendiri, pahalanya itu nih loh, satu kali lima. Tertaut pinter nih loh. Ya Allah, sedina ini terbang 130, usianya ini orangnya berapa tahun? Alangkah ruginya orang ini, Bapak. Maka usia yang barokah itu adalah diisi dengan ketaatan ini. Kalau saya ibaratkan sawah, dengan yang usianya 60 tahun, dikurangi masa balik ini, 15. 60 dikurangi 15, nek bingin 15, nek tadi buatan enten pak cepet balik ke sana. Jadi dengan kalau usia 60 sebelum belum ada medsos, oke, balik usia 15, berarti 60 dikurangi 15 30 45. 45 kalau itu saya ibaratkan umur dengan 45 itu dengan sawah pak. Pak Lurah itu bengkoknya pinter dekat. Jadi Pak Lurah ini pinter Pak, bengkoknya sawah pinter 5 sampai 6 hektar. Ya Allah, Lurah Pak butuh dana. Lurah ini kenapa gak butuhnya ini nyawang menjadi Lurah ini keluar Pak kos itu oleh cuma 6 hektar. Jenengan punya umur 60 dikurangi 15 45 hektar. Soge pun digali Pak Lurah. 45 hektar. Yang jadi pertanyaan, umur saya dengan 45 hektar ini sampun ditanemi nopo? Ombo samae, tapi gak tahu ditanduri. Podolai lunyun saya Pak Bu ini. Masya Allah, umur yang barokah. Sholat diperhatikan, berjamaah barokah. Dan saya jaminan untuk mendapatkan kekhusyukan itu bisa diraih dengan sholat berjamaah. Meraih ketumakninan insya Allah sholat berjamaah. Ada seorang sahabat yang bertanya, Rasul, saya itu sholat gak bisa khusyuk, bagaimana caranya? Dan sahabat ini mohon maaf, ketika itu sholatnya bukan sholat jamaah, tapi ketika sholat malam. Apa kata Rasulullah? Maka bacalah ta'awud. Baca ta'awud ketika sholat. Berarti saya jenengan kok sholat gak khusyuk itu digoda oleh setan apa? Namanya yang beda, saya jenengan sholat itu Pak Bud. Itu ada namanya, setannya. Saya kenal. Tak kenal dong, makanya kenal jenengan gak ngubung jenengan. Itu namanya setan khinzib. Ada yang mengatakan khanzab.
Ada yang kata khinzib, khinzib. Sungguh nggak boleh? Sama kenal? Dia kocok gitu aku naik sholat. Kudanan bau. Ketika iqomah setan ini lari, azan lari. Ketika selesai azan setelah iqomah datang. Sehingga saya jangan kadang nggak ngerti iki mau rokaat. Gitu betul? Tapi kalau sholat berjamaah betul. Insya Allah. Terus akhirnya Rasulullah ditanya demikian, baca ta'awud agar kau tidak digoda. Baca ta'awud. Kalau masih ya Rasul, ludahi saya tadi. Loh, Umar ludahi. Itu nono. Caranya gimana? Sebelah kiri dan belakang. Jangan depan kanan. Tapi yang dulu, ini kalau dengan sholat malam. Di rumah sendiri ampun di praktek nonek sholat di masjid mau sholat masjid lah gak usah meludah sing tonggol yang tak terima babut itu oleh pengajian ahad pagi pak bu yang dimuliakan Allah Ta'ala perhatikan sholat sholat kemudian yang kedua yang hendaknya saya jadikan amalan pada usia senja ini setelah yang wajib didahulukan, diperhatikan yang kedua menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat yang kedua sekarang lagi musim judi korbannya pelakunya ini Pak Bu ternyata ya anak-anak muda tok. Tawek-tawek ini loh ya, doyan judi online. Nah untuk bilang mentali, ini bahaya sekali ini. Jadi hal-hal yang diharamkan oleh syariat sudah tinggalkan. Yang wajib kerjakan, yang haram, tinggalkan. Kita ini sudah usia tua. Kadang itu tadi, Pak Bu, kalau nggak ada rem dalam diri kita ini, nggak senantiasa diingatkan, kadang-kadang rem kita ini jebol. Lebih-lebih zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Terus yang ketiga, menambah amal-amal sunnah. Jangan yang wajib toh. Sholat bukan hanya yang wajib toh lima waktu, ditambah yang sunnah. Yang sunnah diantaranya adalah sunnah mu'akkadah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 12 rokaat sholat sunnah mu'akkadah. Napa wawang ini? 2 rokaat sebelum duhur. 4 rokaat sebelum 2 rokaat sebelum subuh. 4 rokaat sebelum duhur. 6 2 rokaat ba'da duhur. 2 rokaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12. Ya Allah. Itu jangan ditinggalkan. Rasulullah kalau sudah sholat itu, maka tidak boleh atau tidak mau Rasulullah itu diganggu. Nanti ada yang ghairu mu'akkad, di antaranya ba'da zuhur ditambah bukan 2 menjadi 4. Ba'da qobla asar itu ada dalam kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Targhib itu Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat sebelum asar 4 rakaat maka Allah merahmati orang tersebut. Tapi ini tidak masuk ghairu mu'akkad. Terus kemudian ba'da isya itu ghairu mu'akkad, mu'akkadnya 2. Tapi kalau orang ini dilaksanakan di rumah dalam Sahih At-Targhib wa At-Targhib orang ini melaksanakan 4 rakaat ba'da isya. Tapi minimal 12 rakaat. Jadi saya jenengan Pak Bu, kalau seumpama sholat wajib pinter rakaat 17 ditambah 12 pinter berarti 29 terus ditambah tahajudnya iman 11 berarti bilang 40 belum ditambah sholat-sholat duhanya
belum ditambah sholat yang lainnya, lu ya tambah itu. Jangan terus hapus pokoknya sholat wajib. Oh, saya bilang sholat wajib itu kurang, maka disempurnakan dengan sholat sunnah. Puasa pun tidak demikian, jangan hanya puasa Ramadan saja, ada puasa bulanan, ayyamul bid, ada puasa usbu'iyah, mingguan, Senin, Kamis, ada puasa yaumiyah, harian, Daud, loh, tambah kayak demikian. Menambah amalan-amalan sunnah. Sekawan, di surat An-Nasr tadi, وَرَأَيْتَنْ نَسَيْقُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Maka apa yang dengan saya lakukan ketika usia sudah senja, sudah di atas 40, sudah di atas 50, 60, maka banyak bertahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, engkau beri umur yang barokah. Alhamdulillah ya Allah, engkau beri nikmat sehat. Terus banyak juga membaca istighfar. Saya dengan ya Allah, saya katakan tadi juga, tambah usia, tambah tua, dosa kita ini tambah banyak. Enten sing mriki sing boten gadah dosa. Wis nggone dosa manusia. Banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah, Rasulullah. Istighfar dan tobatnya astagfirullah wa atubu ilaih. Sehari minimal pinter Rasulullah itu 100. Padahal Rasulullah mboten gadah dosa, maksum. Dalam redaksi yang lain, sekali duduk Rasulullah itu adalah 100. Semua di sini istighfar 100. Kemudian pindah nanti semua kemana, istighfarnya 100. Itu sekali duduk. Ada yang mengatakan sehari. Padahal Rasulullah maksum gak demikian. Saya jenengan berapa kali istighfar? Rasulullah itu 100. Saya jenengan berarti 100.000 mungkin. Empun sampai ping 15, Pak Bu. 15 ini saya pun di. Tar sholat. Assalamualaikum. Astagfirullah. Pimpinan? Tiga. Tiga pimpinan gansal? 15. Kadang salam mulai langsung pelencing. Astagfirullahaladzim. Maka banyak bertahmid, banyak beristighfar, banyak bertaubat. Astagfirullah. Lidah kita, lisan kita banyak istighfar, Pak Bu. Ini luar biasa. Kalau kita bicara masalah istighfar, man aksara minal istighfar, barang siapa yang banyak baca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Kalau orang ini dalam keadaan galau, Allah kasih kebungahan. Wa min kulli dhiq makhrajan. Kalau dia dalam keadaan dhiq, sempit, sempit hatinya, sempit pikirannya, sempit kehidupannya, makhraj, Allah kasih jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah ngasih rizki yang tidak disangka-sangka. Banyak istighfar, Pak Bu. Ibu-ibu ule-ule istighfar, bapak-bapak beraktivitas istighfar. Oh, masya Allah, luar biasa. Kadang saya lihat orang yang nanam padi itu, kenapa itu tandur itu segitu, coba seumpama dari pojok sampai pojok lagi. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya yakin warang enggak ada. Tikus enggak ada. Lah kok akeh tikuse, akeh werengi. Lah krono ambek nandur niki ngerasani tombone. Lek kok mesti istighfar wae ngantuk, Ustaz, lek ngerasani. Astagfirullah. Makanya Bapak Ibu, lisan kita ini adalah anggota tubuh yang paling banyak napa nih dosanya. Orang itu bisa menjaga amanah. Orang ini bisa menjaga sholatnya. Misalnya, dengan yang istiqomah, iso njogo sholat, iso njogo alhamdulillah setiap ahad rawuh di sini.
tapi saya jenari kadang nggak bisa nolok. Jaga lisan. Dosa eksklusi apapun ini. Nggak terasa ngomongi orang, dibayar orang, fitnah orang. Makanya lisan ini perlu dijaga. Yang dipenjara itu bukan orangnya. Yang dipenjara itu apa? Lisannya. Dipenjara lisan kita. Pernah saya sampaikan ini. Jangan pulang dari sini, beli atau mampir ke toko bangunan, beli gembok. Kamu gembok apa nih? Lampu ini. Terus kunci deh, dibuang. Loh, saya itu Pak Bu. Ini apalagi sebentar lagi pilkada. Hati-hati. Jenengan jago niki, pasti nek jenengan jago niki ngapik-ngapik lagi. Terus sing liyane? Hati-hati. Ake busoi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali. Yang keempat, yang kelima. Memperbanyak amalan-amalan ringan, tetapi berpahala besar. Ini orang cerdas itu gitu Bapak Ibu. Amalannya nggak terlalu besar, nggak terlalu memberatkan, tapi apa? Pahalanya berlipat. Monggo banyak berzikir. Salah satunya Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-adzim. Apalagi solawat. Jenengan baca solawat sekali. Allah bersolawat kepada jenengan 10 kali. Tapi nyuwun sewu, ini sering saya kadang. Orang ini keliru Bapak Ibu. Solawat ini kadang dipakai hal-hal yang sifatnya duniawi. Sering itu saya ditanya, kepingin seumpama jenengan, kepingin mobil mewah, gampang solawat ono. Berarti solawat ini cuma nopo. Kepingin kabul solawat ono. Padahal saya banyak bersolawat, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Berapa kali kita bersolawat, itu menunjukkan saya dengan cinta kepada Rasulullah. Saya dengan bersolawat adalah kita hidup dengan tuntunan Rasulullah. Saya banyak bersolawat agar nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Jangan hanya kepingin dunia, kepingin mobil, kepingin rumah, solawat ono. Itu mungkin diluruskan. Soalnya banyak orang ini ibadah itu keliru Pak. Tujuannya cuma sebatas dunia. Rutin sholat duha Bapak Ibu? Insya Allah. Rata-rata yang sholat duha niatannya apa? Sampai ada teman mengatakan sholat ekonomi Ustaz. Sholat ekonomi ini sholat apa? Sholat duha. Ekonomi ben? Rasulullah itu sholat bukan masalah itu. Rasulullah itu sampai bengkak kaki beliau. Sampai beliau kayak demikian. Sampai Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, aku kali bahaya. Kenapa engkau memaksa dirimu kayak demikian? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah? Afala aku na'abdan? Tidakkah aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi saya dengan sholat itu sebagai wujud apa? Syukur. Ojo cuma kepingin mobil, rumah, jabatan. Bahwa ini yang dimuliakan Allah Ta'ala. Selanjutnya, yang keenam, rutinkan untuk membaca zikir pagi dan sore atau petang. Nyandel saling mengingatkan. Jadi rutinkan membaca zikir pagi dan petang. Itu luar biasa. Salah satunya juga adalah rutin kalau saya jenengan membaca zikir pagi dan petang itu manfaatnya magari diri kita. Orang ini rumah itu ingin aman dipagari. Pagar beton, pagar teralis. Lah saya jenengan ini ya Allah kepingin dapat
pahala juga dipagari itu tadi banyak zikir pagi dan petang. Oh sekarang itu alhamdulillah dengan pakai HP ada aplikasi zikir pagi dan petang yang sudah hafal rutinkan, jangan ditinggalkan. Masya Allah. Pak Bu, kadang orang itu nyon saya biasanya saya jenengan itu aktif ibadah, ingat Allah, itu lagi bunga apa lagi susah? Sepakat nggih? Gampang tani tahajud, enten karepe, enten hajate, napa lagi bunga jenengan? Orang ini dikei masalah, nangis-nangis gampang sholat baluni. Nek masalahnya mari. Saling mengingatkan. Saya itu Masya Allah setiap malam diingatkan. Bapak Haji Sparlan itu. Meri Pak saya, sebenarnya aku sih ingat no sing nom. Gak masalah untuk saling menobong. Mengingatkan, apalagi sholat malam, zikir pagi dan petang, jangan ditinggalkan. Kemudian yang ketujuh, tetap aktif dalam thalabul ilm, kayak demikian Bapak Ibu. Saya dengan di sini bukan hanya thalabul ilm saja, kumpul dengan orang-orang kaum muslimin, orang-orang soleh yang ada di sini. Dengan silaturahim, bukan hanya untuk ilmu saja. Ingin kita sambung kenal apa jaring kanan kiri dan istri. Kan saya yakin bukan orang sini kok ini yang hadir. Kakan duduknya berjam-jam ini sopo. Tunggu sama ini kan, gue sopo. Silaturahim ya Allah Bapak Ibu saling kenal. Jangan putus. Sampai Rasulullah menyebutkan a'darallahu ilam ri'in akhara ajala hatta ba'da sitira sana. Allah tidak menerima argumen, tidak menerima alasan orang yang sudah Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun kok alasan. Kenapa sama enggak tahu majelis ilmu? Gak koben. Kenapa sama enggak tahu hadir di masjid? Serepot. Usia 60 kalau kerja pegawai sudah ada balik. Pensiun ini lho, lho apa kata ini? Apa sih alasan lagi? Aku gak nerima argumen, aku gak nerima alasan. Kalau sudah usia 60 tahun, banyak ibadah ditingkatkan. Salah satu hadir kayak demikian, ya Allah ketemu teman-temannya. Selain thalabul ilm silaturahim, Allah panjangkan usia dan Allah beri kelapangan rizkinya. Yang ke-8, Bapak Ibu, ada 9. Rutinkan mempelajari Al-Quran dan mentadabburinya. Baca Quran. Ketaatan itu, Ibu Kuda mau mengatakan, ketaatan itu enggak bisa bim salabim. Ketaatan itu perlu dilatih. Dan ketika saya dengan melatih itu perlu usaha, perlu dipaksa. Loh. Sholat tahajud, berat atau ringan? Saya mengatakan ringan sini. Abot Pak, tapi karena dipaksa akhirnya jadi biasa. Maca Quran abot apa ringan? Berat. Kalau nggak dipaksa, nanti tumpah ya nggak maca Quran. Maca Quran setahun sepindah, sebulan penuh. Kok mantap? Dipaksa, maka ada istilahnya wong tresno jalaran sombong. Kulino jalaran sombong dipaksa. Loh, saya itu jenengan kepingin ikhlas sodako gak ikhlas, 1 sewu gak ikhlas, 10 sewu ikhlas, ini sing mudi 1 sewu ikhlas gak ikhlas, dipaksa. Orang jadi dermawan dipaksa, orang ahli ibadah dipaksa, orang ahli baca Quran dipaksa. Kalau gak dipaksa dia akan bisa. Tuh, mantap. Arab melangkah majelis ilmu ahad pagi, dijak koncoy, dijak makan-makan. Itu milih semuanya. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Hendaknya Sanjenan banyak berpesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi anak yang soleh-soleha. Ini kalau sudah kita sebutkan, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardau wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki anak-anakku. Ampun tum suhada ayat hadar Ya'qub al-maut. Apakah engkau tidak perhatikan ketika Ya'qub sudah di akhir ayatnya? Apa nasihatnya? Apa yang kau sembah nak setelah? Saya dengan makanya ketika usia yang demikian, nasihat untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Jangan lupa Rabbi bani, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Soleh bukan hanya diri saya jenengan, tapi juga ngajak bapak ibu aku di masjid, anak itu di diarno. Bukan gemar mendoakan juga orang tua kita. Oh, saya jenengan kan orang tua, saya jenengan ini juga sebagai anak dari orang tua kita. Maka doakan, mendoakan orang tua, baik masih hidup atau sudah meninggal. Masya Allah, itu bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada ini doa terakhir ini, agar umur panjang dan penuh barokah. Ada doa, ada senjenangan, diberi umur panjang dan barokah. Hadisnya ini Rasulullah mendoakan Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyak hartaku, wa waladi, dan perbanyak hartaku, anakku, wa barikli fi ma'ataitani, dan berkahi semua apa yang kau berikan kepadaku. Ini ada seorang sahabat Anas bin Malik gitu Pak ya, yang didoakan Rasulullah panjangkan umurnya, banyakkan hartanya. Betul Pak, didoakan Rasulullah banyak anaknya, sampai anaknya itu sampai 100. Saya itu anaknya 100, kayak bapak-bapak pasti takut bujunya. 100 anaknya, doanya Rasulullah. Dan termasuk Anas bin Malik ini panjangkan umurnya, umurnya itu juga 100 Bapak Ibu. Dan 100 ini beliau masih kuat untuk perang. Loh, Masya Allah. Dan berkai wa'atil hayati ana ta'ati, panjangkan umurku untuk dalam ketaatan kepadaku, kepadamu, wa'ahsin amali, perbagus amalku, waghfirli, dan ampuni dosa-dosaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan usia kepada kita, betul-betul kita gunakan untuk amal soleh. Allah kasih usia, usia yang barokah. Allah kasih rezeki, rezeki yang barokah, bermanfaat untuk umat. Dan juga semoga anak cucu kita Allah jadikan anak cucu yang soleh, solehah, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli tahajud, ahli sodakoh, ahli kebaikan, dan tentunya ahlul jannahnya Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhad annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.